Adakah si mati masih dapat pahala atau pembahagian harta pusaka tinggalan si mati? Apakah yang terbaik, faraid atau hibah? Hibah ini pemberian, faraid ini pembahagian. Okey? Hibah. Eh, mak ajak, aku nak wi peng ni kemoi. Aku hebahkan peng ini, hebah pasal arah. Aku berikan peng ini kepadamu. Aku terima asah. Ha lagi. Ha, dia nak beri. Okey? Faraid itu Allah bahagikan. Setelah berlaku kematian, ada tarikah. Tarikah itu mana harta yang ditinggalkan si mati. Maka Allah bahagikan. Orang ini 1/8, orang ini 1/6, ada yang 1/4, ada 1/2, ada 2/3. Okey? Ada yang 1/2 pun ada. Nah, separuh. Ha. Kemudian adakah dapat pahala bagi tuan harta? Dapat. Sebab kita yang meninggalkan harta, kita mati meninggalkan harta. Dan harta itu dapat dah orang ambil manfaat. Anak kita dapat beli motor, bini kita dapat baiki rumah. Manfaat tak? Manfaat tak? Maka tuang harta yang mati itu dapat juga pahala. Faham lagi?